Pelakon popular Zul Arifin akan disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 berikutan perkongsian video babak panas yang tular membabitkan dia dengan pelakon baru Siti Harisa baru-baru ini. Perkara itu dimaklumkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa melalui Twitter pagi hari ini. Proses undang-undang berjalan. Pelakon Zul Arifin akan disiasat di bawah Seksyen 233 Akta KMM kerana posting Instagram yang menyalahi undang-undang, tulisnya di Twitter. Dalam hantaran yang sama, Anwar berkata, adegan seperti yang dipaparkan itu tidak akan dibenarkan untuk tayangan sama ada di bulan Ramadan atau bulan yang lain. Jagalah nilai dan budaya, katanya. Semalam, Zul tampil membuat permohonan maaf di Instagram Stories. Zul yang juga pemenang pelakon lelaki terbaik Festival Filem Malaysia ke-31 menerusi filem Sangkar itu berkata, selepas ini dia akan lebih meneliti dan berhati-hati untuk memuat naik sebarang bahan yang diberikan kepadanya untuk dipromosikan di media sosial. Thank you.